Oke guys, jadi ini knalpot buat si baby. Mau pakai silencer, ini pesanan Mang Dadan. Pesanin ke RTX. Terus di emboss juga, ini speknya 116 cc. Pakai corong. Nah, kemarin knalpotnya pakai yang RTX yang ini. Mantep banget, sekarang ganti lagi pakai yang knalpot bawaan si baby yang udah di bobok dan knalpotnya dipakai toke. Knalpotnya ini udah bobokan, tinggal diganti silencernya pakai yang spek baru 116 cc. Jadi nanti ini dipotong di las. Terus baby juga lagi dibongkar. Ini sehernya baret, kemarin bekas touring ke Jogja. Baretnya lumayan parah. Kemarin pakai oversize 200, sekarang naik lagi ke 225. Nah, ini baretnya karena waktu ke Jogja kan hujan terus. Terus ini open filter, jadi pasir banyak masuk ke sini. Baret-baret. Nah, bloknya sih lagi dibawa. Nah, ini speknya udah full spek. Terus udah rasio 1-2-3 nya udah rasio. Empatnya belum. Karbunya masih pakai standar di lemer seperti yang dulu. Sama ini lehernya juga dibikinin sama RTX. Diameternya lebih gede. Tapi ini nggak bisa slip on, ini harus dilas. Nah, ini diganti nanti. Ini dilas karena pendek ya, cuma sampai sini, jadi nanti dilas di sini. Tinggal di kelas aja, nanti nunggu toke. Jadi nanti knalpotnya kayak standar. Nah, sebelumnya kayak gini nih. Ini motor Nopal juga pakai RTX yang premium. Oke. Kalau suka yang tampilan premium buat F1 ZR bisa pakai yang begini. Ininya emboss. Ini kemarin pas touring ke Jogja pakai yang ini, mantep banget, tenaganya keluar semua. Cuman sekarang pakai yang bobokan lagi, ganti leherannya. Ini pesen khusus, hitung-hitungannya Mang Dadan yang tahu. Jadi kalau mau pesen nanti ke Mang Dadan aja. Sama silencernya juga spek 116 cc. Nah, ini knalpotnya udah kepasang, udah dilas. Cuman ini kemarin mur ininya nggak bisa dibuka, jadi dilas saja. Nanti tinggal dicat hitam bagian sininya biar rapi. Kalau ini perutnya bawaan yang lama ya, si baby. Cuman kan dulu silencernya belum full bobok, masih ada sekat. Nah, ini diganti pakai RTX. RTX premium. Nah, ininya di laser. Terus yang istimewa lagi ini leherannya dibikinin sama RTX langsung, kurang lebih 3 hari bikinnya. Nah, ada emblemnya. Cuman gua lupa ukuran lehernya berapa ya. Karena si Mang Dadan yang tahu, yang pesen ukurannya. Ini speknya untuk silencernya spek 116 cc. Bilang aja kalau mau pesen ke RTX untuk spek 116 cc. Untuk langsamnya ini enak, adem. Pas bawa pelan juga adem, tapi pas digeber suaranya baru keluar. Cuman ini belum bisa digeber karena motornya masih Ryan. Kemarin baru ganti seher, pulang dari Jogja, baret semua. Masuk pasir karena ini kan open filter.
Jadi baret diganti baru kemarin hari Senin, diganti sehernya masih Rayen. Dan nanti untuk cek soundnya nanti aja kalau sekalian setting di Mang Dadan ya. Mungkin sekarang kita dengerin suara langsamnya aja. Suara langsamnya kayak gitu, adem. Kalau yang RTX 3P3 itu suara langsamnya lebih kenceng dari ini, tapi tarikannya mantep pol. Ini belum dicoba buat tarikan atasnya karena masih Rayen. Nanti kita coba di Mang Dadan kalau sekalian setting. Oke, nanti lanjut lagi videonya. Oke, jadi mau setting karbu. Nah, ini tabokannya udah dipasang. Terus kalian juga ini knalpotnya RTX, tabokannya juga RTX. Mau disetting sama bos Dadan. Tinggal nanti di cat bagian yang lasnya. Ini oversize-nya udah 225. Terus bloknya udah porting. Tinggi lubang exhaust-nya 25,5. Nanti nunggu adan selesai dulu ya, baru setting-setting.
Oke, jadi tadi udah di setting dan udah pas, ini pembakarannya udah bagus. Nah, untuk harganya ini kalau nggak salah 250.000, leherannya berapa ya, 200 atau berapa gua lupa. Cuman ini tabung ininya masih yang dulu, bobokan bawaan si baby nih, bukan dari RTX. Nah, lebih bagus sih bobokannya ini, bobokan RTX ya, jadi nanti powernya lebih mantep. Nah, ini enak buat dipakai harian, sama sebenarnya touring juga enak. Cuman kalau buat touring gue lebih prefer yang premium 3V3 yang sebelum ini dipakai nih, yang gue pinjam sih ke situ. Oke, nah itu knalpotnya lebih enak, putaran atasnya, putaran tengah atasnya lebih mantep, powernya lebih keluar. Kalau ini enak sih, ini juga lebih ya dibanding yang kemarin, bobokan sebelumnya ini lebih enak karena silencernya udah pakai RTX, leherannya juga udah dibikinin RTX. Cuman harusnya ini juga dibikinin sama RTX, jadi lebih mantep lagi. Nah, untuk knalpot mungkin sampai situ aja. Kalian bisa pesen ke RTX-nya langsung atau ke DNS Racing. Nanti ada di deskripsi buat kontak person ya. Oke, segitu aja. Thanks for watching.